Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi. Di video kali ini saya mau ke kantor dengan biaya hemat. Jadi nanti kita naik KRL, terus kita nyambung lagi naik busway. Ada sih sebenarnya murah lagi. Kalau mau murah itu dari Tanah Abang nanti jalan kaki. Cuman ya keringetan sih. Jadi nanti kita coba naik busway. Jadi ikuti terus videonya sampai habis. Dari rumah ke stasiun Maja itu membutuhkan waktu kurang lebih 12 menit ya, kalau bawa motor dan santai, itu juga nggak ngebut-ngebut. Kita sudah sampai di stasiun Maja. Jadi ini parkir motornya 1 kali 24 jam itu Rp5.000. Jadi kalau misalkan sudah lewat dari 24 jam, ada hitungannya lagi per jamnya berapa gitu. Nah, jadi kita masuk sini aja udah kena Rp5.000 ya. Tapi kalau mau irit lagi sih bawa sepeda. Dari rumah bawa sepeda ke stasiun. Oke, kita masuk. Ini biayanya atau tarifnya itu 7.000 sampai Tanah Abang. Ini kita mau naik kereta yang pukul 13 lewat 34. Jadi nanti sampai Tanah Abang sekitar pukul 14.57. Suasana siang ini di stasiun Maja sepi ya. Ramenya itu emang pagi. Emang berangkat kerja itu rame. Apalagi kalau hari Senin ya, itu jangan harap dapat duduk nih. Kereta pertama jam 4.25 pun sampai Maja itu sudah penuh. Jadi jangan harap deh dapat duduk kalau hari Senin ya. Kalau hari biasa sih pasti dapat. Nah, kebetulan keretanya sudah tiba, kosong pastinya ini. Dari stasiun Maja sampai stasiun Tanah Abang itu melewati 15 stasiun. Untuk waktu tempuhnya itu 1 jam 26 menit. Thank you.
Ini sudah di stasiun Tiga Raksa. Berhubung perjalanan masih jauh dan masih lama, menempuh 90 menit, jadi rugi kalau nggak dipakai tidur nih. Jadi tidur dulu ya. A few moments later. Bangun-bangun sudah penuh dan sudah sampai Pondok Ranji. Habis ini kita masuk stasiun Kebayoran. Kita sudah sampai di stasiun Palmerah. Jadi habis ini langsung Tanabang. Tapi biasanya ini berhenti di Palmerah itu agak lama ya, karena menunggu kereta yang dari Tanabang ke arah Palmerah berangkat. Kami barang bawaannya dompet, tapi jangan sampai terpindah. Terpaksa dulu periksa dan sisi kembali dengan tambah barang bawaan dan Oke, kita sudah sampai di stasiun Tanah Abang pukul 14:57. Ini kalau pagi, ampun dah, naik eskalatornya nih udah pasti ngantri, desek-desekan, dorong-dorongan. Oh iya, ini kalau naik eskalator yang kanan itu harus jalan ya, jangan diam. Jadi kadang banyak orang yang diam, jadi di belakang tuh pada teriak-teriak, kanan jalan woi. Jadi udah teriak-teriakan dah. Oke, kita udah ngetap keluar stasiun. Tarifnya 7.000. Jadi kita langsung aja nih menuju halte Transjakarta. Untuk tarifnya itu 3.500. Kita nanti naik yang ke arah Gondangdia. Kalau nggak salah itu 1H. Nah, itu kayaknya nih udah ada nih di depan nih. Tinggal kita naik aja nih. Thank you.
Dan ini juga kosong ya. Kalau pagi sih rame, ini karena siang aja kosong. Jadi berlawanan ya, orang mau pulang, kita baru datang. Kita sudah mau sampai di halte Mandiri. Jadi dari sini nanti kita jalan karena deket. Sebenarnya itu kalau untuk jaraknya kayaknya lebih deket dari Rumah Sakit Budi Kemuliaan ke KPPTI. Cuman kalau itu naik apa mikrolet dan ongkosnya itu 4.000. Jadi sama-sama jalan sih sebenarnya. Cuman kalau di sini jalannya itu pemandangannya itu enak ya, gedung-gedung dan kemacetan yang pasti. Ini sudah di depan kantor. Jadi itu total biaya dari Citra Maja ke kantor itu kurang lebih 15.500. Untuk tarif keretanya 7.000, tarif Transjakartanya 3.500 dan parkirnya 5.000. Ya kalau mau irit lagi sih dari rumah ke stasiun naik sepeda, dari Tanah Abang ke kantor jalan kaki. Cuman ya itu
kalau siang-siang jalan kaki itu kayaknya gimana gitu, keringetan. Jadi sampai sini dulu videonya, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.